Kita tidak perlu memulakan sesuatu perniagaan, bahkan untuk berjaya. Kita boleh membeli perniagaan milik orang lain. Inilah yang pernah dilakukan Saidina Osman apabila membeli perniagaan milik Yahudi. Profesor Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi menceritakan dalam bukunya Siratu Amirul Mukminin Osman bin Affan Syakhsiyatuhu wa Asruhu. Ketika berada di Madinah, Rasulullah mendapati air sangat sedikit. Air yang banyak hanya ada di sebuah telaga yang bernama Ruma. Oleh sebab itulah Nabi bersabda, barang siapa yang membeli telaga Ruma lalu mempersilakan kaum muslimin untuk mengambil darinya, maka ia berhak mendapatkan syurga. Pada asalnya, siapa yang ingin mengambil air dari telaga Ruma itu, mereka mesti telah membayar dengan harga 1 dirham untuk 1 qirbah kepada pemiliknya. Qirbah bermaksud 1 bekas yang dibuat dari kulit. Ibnu Abdul Bar menyatakan pemilik telaga itu adalah seorang Yahudi. Apabila Saidina Osman mengetahui tawaran Nabi tersebut, maka dia pun pergi bertemu dengan Yahudi itu untuk membeli telaga rumah. Yahudi itu pada awalnya enggan menjual telaga itu. Namun kepandaian Saidina Osman, dia menawarkan untuk membeli separuh sahaja telaga itu dan separuh lagi masih menjadi milik Yahudi tersebut. Apabila melihat tawaran tersebut, Yahudi itu merasakan ianya satu tawaran yang menarik. Baginya, dia mendapat 2 untung. Dia masih boleh mengambil untung dari jualan separuh telaga dengan harga Yahudi dan masih boleh mengenakan bayaran kepada pelanggan yang mahu mengambil air. Saidina Osman pun membeli telaga itu dengan harga 12,000 dirham. Maka perjanjian yang dibuat adalah 1 hari untuk Yahudi itu menjual air telaga tersebut dan 1 hari lagi adalah giliran Saidina Osman untuk mengendalikan telaga itu. Semasa giliran Saidina Osman, dia tidak mengenakan bayaran kepada seluruh warga Madinah yang ingin mengambil air. Dia berpesan, ambillah air secukupnya untuk 2 hari. Supaya semasa giliran Yahudi itu, mereka tak perlu membeli air darinya. Melihat keadaan itu, Yahudi tersebut rasa dirinya sudah tewas dengan kepandaian Osman. Oleh kerana dia tidak boleh mengaut untung lagi, maka dia pun menjual sebahagian lagi haknya dengan harga 8,000 dirham. Menjadikan harga seluruh telaga rumah adalah 20,000 dirham. Di sinilah kepandaian dalam berbisnes yang dimiliki oleh Saidina Osman. Dia membeli perniagaan Yahudi dan tukarkannya menjadi milik Islam. Sepatutnya itulah yang kita buat. Mana-mana bisnes yang asalnya bukan milik Islam, belilah dan tukarlah menjadi milik Islam. Ini yang pernah dibuat oleh Johor Corporation Jacob apabila membeli KFC dan Pizza Hut. Jacob memegang saham KFC sebanyak 51%, manakala KWSP memiliki 25% saham KFC. Moga kepandaian sebegini ada dalam diri umat Islam. Bukan hanya mengambil sikap boikot, tetapi yang lebih baik, beli dan menguasai perniagaan itu serta tukarkan menjadi milik orang Islam. Moga kisah Osman ini mentransformasikan diri kita untuk terus kuat menguasai perkara yang menguntungkan Islam. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kamu dermakan, maka Allah mengetahuinya. Al-Baqarah 270. Assalamualaikum.